Nak cuba set baru, set equator ni baru. Sebab pada low RPM motor sangat bobok, lebih sangat minyak. Tapi pada hujungnya agak kurang minyak lah. Mungkin kita akan up sikit main jet dan turun sikit pilot jet. Equator yang aku pakai ni equator 125 5ZR. Tekan buka, buka pilot dan buka main jet. Hari tu aku dah up main jet tapi pilot aku stay kan. Sebab hari tu kurang minyak, jadi aku up main jet. Sekarang ni low idle dia bobok, lebih minyak dan bila laju agak kurang minyak sikit lah. Perlu di up main jet sikit. Barang yang kita perlu untuk buka equator ni, bawah ni ada 4 skru. Kau gunalah skru lever ni, layar ni, bawah ni ada 4 skru. Terus sekali kau buka 4 skru ni. Thank you.
Aku cabut keluar sebab school ni. Tapi sekarang aku cabut mangkuk ni. Okay. Silap-lap dulu selesai. Ini aku tak suka kerja tangan kotor. Bila kena minyak-minyak yang kotor tu, aku tak suka tangan hitam. Tapi itulah rumah komen kan. Okey, kalau aku suka cabut esket ni. Sini ada esket tau. Sini ada esket mangkuk ni. Kalau dapat cabut, cabutlah. Kalau lebih, kalau tak dapat, biar je lah. Kalau macam ni, dah lekat tu lah. Kalau sudah lekat macam ni, tak payah cabut lah. Okay, pada siapa yang tak tahu mana tu pilot dan mana tu main jet, kalau korang tengok sini, yang paling tengah ni, ni lah main jet. Yang kecil ni, ni lah main jet. Ni lah yang tengah ni, ni lah main jet. Kalau korang tengok dari slide ni, kan slide tadi kan, macam ni sini. Yang tengah ni, tengok yang dalam ni. Tak pasti orang nak nampak tak. Tengah ni, akan bersambung tengah ni. Ni akan bersambung tengah ni. Ni lah main jet. Yang sebelah ni pula, inilah pilot. Sekarang aku akan tukar pilot kecil sikit, dan main jet mungkin aku akan up sikit lah, ataupun aku akan turun. Kita tengok nanti. Kalau aku nak buka pilot ni, perlukan suruh kecil yang halus. Kerana kalau suruh besar tak boleh masuk lah. Tengok, sudah besar tak boleh masuk. Depan dia kecil. Jadi aku pakai yang kecil. Okay. Hop. Okay. Macam ni per pilot dia. Pilot 125. Dia terpulak. Pilot 125ZR apa 125, semua sama je. Memang dia kecil dan pendek. Saiz dia ada 7. Selalu memang ada 7 tepi ni lah. Tak sure kau nampak tak. Sini dia 7 nombor sini. Kalau di sini kau itu pakai 25. Pilot ni saiz 25. Mungkin agak besar lah untuk spek 100 Yamaha 100 Sport kan. Jadi kita akan tukar pilot ni ke kecil sikit. Sini aku ada tool set. Bukan tool set lah, box set pilot main jet. Yang ni main jet IZ dengan 125 sama lah. Dan sini pun aku ada juga set pilot dan main jet. Di sini ada campur lah. Yang ni PWK ataupun UMA. Yang ni sepanjang macam ni. Yang ni main jet. Ini nak senang. Buka bot ni je. Okay, oleh kerana kita nak kecilkan pilot, yang ni saiz 25, kita akan tukar kecil sikit. Kita akan cari bawah sikit daripada 25. Yang ni 25. Yang ni 3.25. Sab. Kita tengok yang ni pula.
Yang ni 37. Yang ni 40. Eh, macam besar-besar lagi. 40. Ni sudah ni sudah. Yang ni 32 poin, eh tak, 22.5. Yang ni okey kot. Dah tak tepi. Yang ni 50. Tak sure lah. Kau nak tengok tak? 50 nampak tak? Jap. Ah. And yeah, macam mana nak tengok eh? Jap. Oops, mana lubang dia? Mana tadi? Ah. Tak sure kau boleh nampak tak? So, aku cuba nak zoom in. Nampak tak? Yang ini saiz 50. Besar-besar by besar 50 eh. Kalau nak bezakan 50 ni dengan saiz tadi 25. Ah, 25 ni. Jap, aku bagi korang tengok ah. 25. Ah. Nampak perbezaan guys. Jap aku bawa side by side. Ya, yeah, itu dia. Nampak tak? Yang jap, mana yang scroll label aku ni? Ya. Yeah. Tengok dekat lagi. Okey. Yang ni 50. Pilot 50. Yang ni Pilot 25. Nampak tak? Perbezaan dia. Jauh sekali guys. Okay, kita tak nak pakai besar-besar, kita nak cari kecil-kecil. Tadi aku jumpa 22.5. Yang ni 25. Kita tengok ada lagi kecil tak. Air besar ni 25. 45, so yes, 45. Ya ni 47.5. 47 baik. Sama-sama tadi tu. Tak ada kecil je. 42.5. Okay, nampaknya aku tak ada kecil lagi dari tu. Semua besar-besar. Sebab aku jangan pakai palet kecil-kecil guys. Sebab palet aku apa besar. Aku tak pandai pakai bagi kecil sebenarnya. Tapi boleh kena spek motor tu kecil. Aku pasal pakai bagi kecil lah. Rupa 2.5, 25. Sekejap aku nak tengok sekejap. Teropong sekejap. Alamak, blur pula. Okey. Okay guys, kalau tengok sini. Oops. Okay. Yang ni Nampak tak. Okay. Yang ni tadi 22.5. Yang ni 25. 25, 22.5. Ada perbezaan sikit lah. Perbezaan tak ketara. Tak ketara lah. Perbezaan memang tak ketara. Tapi kalau kat motor memang
puasa lain lah. Kita akan cuba pasal 22-25 ni. Ya. Yes, 22.5. Okay, masuk. Cable ni tak elok lah. Tengok, tak boleh kunci terik dah. Dia ikut sekali. Sekarang aku pakai mainjet 140. Tadi pilot 25. Aku tukar ke 22.5. Then aku nak tukar mainjet ni kepada 150 kot. Dulu guys, dulu aku suka buka mainjet ni pakai player. Player macam ni. Ataupun player tirus macam ni. Ataupun player yang player biasa tu. Buka. Tapi sekarang aku tak jarang lah nak pakai player lagi. Aku pakai box ni. Size 6. Nampak tak? Nampak tak? Aku zoom sikit. Size 6. Kalau saya senam ni memang ngam-ngam lah. Ngam-ngam je saya senam. Okay. Kan senang. Pakai yang ni saiz 6. Thread ni pun tak usah. Kepala ni tak usah. Ini saiz 140. Kita buka. Kita tengok. Cari. Kita cari saiz 105 atau 150. 200. Okay guys, kita jumpa 150. Ini tadi 140. Kita tengok perbezaannya. Dekat sikit, dekat sikit. Okay. Tengok kan, ini 140. Ini 150. Wah, nampak tak? Ya, ini 150, 140. Kena tengok perbezaan lubang dia. Mana ni? Ah. Tu dia. Sikit je lah perbezaan, tak besar, tak banyak pun. Okay. Besar minjet 150.
Sebenarnya kan waktu ni aku nak pakai atau nak cuba pakai kereta IZ. Yang aku rasa macam kereta ni tak cukup besar lah bagi aku lah. Saya nak lebih lagi. Nak cuba lah. Cuba kereta besar sikit. Kita pasang balik skru ni. Silap sikit-sikit. Baik. Aku nak pusingkan angin ni 1.5. Maksudnya 1.5 ni satu pusingan 180 darjah dan setengah. Contoh macam ni. Okay, aku tutup dulu angin ni. Okay, aku pusing. Tengoklah. Ni sudah tutup habis lah. Tutup habis. Okay, aku pusing. 1. Macam ni lah. Macam ni. Aku pusing. 1. Okay. Lepas tu setengah. Aku suka set macam ni lah. First aku akan set 1.5. And lepas tu baru kita akan set baru lah. Kita akan cari angin mana yang cun. Okay, jom pasang. Aku suka pakai botol je lah supaya angin yang dari depan tak kacau kereta.
lepas ni kita akan pergi cuba jalan lah. Tengok macam mana respon dia. Lepas tu kita akan pergi set dulu. Tapi tak sini lah, sini agak bising nak bergema. So aku akan set tempat lain. Maybe aku akan skip lah part set tu. Okay, let's go. So kita di sini akan buka waiting room balik dan pasang palet manjet. Eh, tak palet manjet, manjet je. Kita akan tune manjet kecil sikit. Tadi rem setengah okey. Dia punya angin lepas-lepas lepas. Tapi bila rem habis macam motor lebih minyak. Pasang balik benda ni dan kita akan test balik macam mana hujung dia. Sebab aku rasa power jet ni, kalau ada power jet, power jet 125 agak kuat lah, lebar agak besar. Boleh kata hujung tu power jet dah hidup, sebab tu minyak lebih. Kita check pula tu. Kita check pula dulu, kita tengok macam mana main pula. Tak rasa basah ni sebab kereta berpeluh tadi. Sepatutnya kereta peluh tu lebih minyak lah, menandakan lebih minyak. Ha kan? Agak hitam keperangan. Taklah hitam keperangan, hitam kot. Pelak ni agak hitam. Agak hitam. Kita cuba set lagu, set baru. Macam mana tengok. Sebab aku rem tadi lama juga lah. Aku rem tadi. Kita tengok lah. Lepas ni
macam mana. Pasang kuitor lagi. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken.